yang terkasih, dengan penuh syukur kami menyerahkan anak-anak kami untuk dapat menerima komuni pertama. Sejak semula Tuhan telah mempercayakan kami untuk mendidik mereka supaya beriman dan mencintainya melebihi segala sesuatu. Dengan rahmat-Nya, kami telah membawa mereka ke dalam persekutuan keluarga Allah melalui sakramen baptis. Sekarang kami menghantar mereka untuk menerima tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Bapak Pastor, dengan penuh keyakinan kami telah berusaha mempersiapkan diri dengan belajar mendalami iman kami dengan bantuan Bapak dan Ibu Guru kami. Kami mohon perkenankanlah kami datang dan menerima Kristus yang menawarkan kepada kami makanan rohani untuk keselamatan kami. Dan kamu ingin menjadi anak Allah yang baik dengan rajin berdoa dan ke gereja. Untuk itu kita harus percaya kepada Allah. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah kamu akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Tuhan Yesus, bantulah kami sebagai umat Allah yang berhimpun dalam paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Manado. Tuhan Yesus, semoga kami, anak-anak yang Engkau undang untuk menikmati roti surgawi dalam perjamuan ini, semakin diteguhkan. Tuhan Yesus, semoga kami yang berhimpun di sekeliling altar-Mu mampu menghayati Ekaristi dalam hidup kami sehari-hari. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti. Itulah yang dia berikan kepada para murid-Nya. Dagingnya sendiri, darahnya sendiri, tubuhnya sendiri. Saudara-saudari terkasih, khususnya anak-anak, setelah menerima dan menyantap Yesus, mari kita menghadap Bunda Maria, Bunda Kristus, dan Bunda kita sambil membawa ucapan syukur dan doa kita. Bunda Yesus, Bunda kami semua, kepada-Mu kami mau berpasrah diri. Jadikanlah kami anak-anak yang mengarahkan hati pada terang Putra-Mu. Dampingilah kami di rumah, di sekolah, dan di mana saja
supaya kami selalu tampil sebagai sahabat Yesus yang memancarkan cinta dan kebaikan Bapa di surga melalui tingkah laku hidup kami sehari-hari.